Bang, review mainan di Mr. DIY dong. Gue sering lihat doang, belum sempat beli. Oke. Ini sekali sampai mata gue langsung tertuju sama mainan di depan. Ini mainan Disney perayaan 100 tahun. Pantesan harganya 100-an. Meriah juga ternyata hiasannya. Dan setelah melewati lorong demi lorong, akhirnya di ujung gue menemukan surga, saudara-saudara. Ada pistol. Pistol dino. Telur dino. Telur burung yang bisa growing. Menarik. Tapi enggak lah, gue udah ada burung. Telur dino lagi. Robot angka. Cuma yang kali ini enggak ada yang aneh-aneh. Bentar. Ini matanya polos banget. Keren, keren, keren. Nah, yang ini khusus bagi yang hidupnya kurang ribet. Kalau ini untuk anak yang berbakti, siapa tahu bapaknya punya kebon. Yang ini bentuknya unik-unik semua. Tapi jangan salah, ini ternyata penghapus, cuy. Nah, ketemu blind bag. Ada yang pink-pink, ada juga yang tentara perang dunia. Tentu saja gue pilih yang pinky girl. Terus gue juga ketemu mainan dari dunia lain. Dunia magic. Ini mainan dinonya segini gede, cuma 25.000. Ya ambillah, nunggu apa lagi? Aduh. Jadi ini hasil hunting gue belanja di Mr. DIY Bangka. Kira-kira buka yang mana dulu ya?